Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali saya memantau aktivitas Merapi pada hari Senin 15 Maret 2021. Semoga saudaraku dimanapun Anda berada selalu diberikan kesehatan, keselamatan, murah rezeki, rezeki yang melimpah barokah tentunya. Ya inilah guguran ya yang kita lihat pada pukul 07.39 tanpa terjadi guguran ya. Guguran yang lumayan besar dan ini arahnya ke Sungai Boyong ya. Tanpa masih mengepul ya. Asapnya masih mengepul dan ini disertai dengan awan panas guguran tentunya karena dari warna kecoklatan itu ya. Mungkin bisa dilihat teman-teman ya, saudaraku, inilah ya, ya materialnya sampai bawah ya, dan menariknya adalah Merapi diselimuti oleh awan yang membentuk seperti apa ini ya, ikat pinggang itu sabuk ini ya. Ada guguran dari tengah ke Balava ya, volumenya kecil sih. Luar biasa bagus ya visual Merapi. Tanpa di belakangnya itu seperti kayak ada layar, langitnya biru ya. Ini sangat cantik sekali dan ini adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa lewat Merapi ya. Merapi ini memberikan rezeki yang melimpah tentunya dari material-material yang turun, pasir, batu, dan pasirnya ini sangat terkenal sekali, terkenal kualitasnya ya untuk bahan bangunan, dan juga batunya ini juga sangat terkenal ya, batuan andesit ya. Nah tampaknya juga ada guguran dari sisi atas sebelah barat kubah lava, volume kecil. Ya, volume kecil saudaraku memanjang. Ya, saya di sini tidak sendiri ya. Sudah ditemani dua mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pak siapa, Pak? Sahlah. Pak Sahlah dan Rafi. Dan Rafi ya. Yang pagi ini sengaja datang di Menara Gardu Pandang Kaliurang ya, untuk memantau, melihat cara bersama-sama memantau aktivitas Merapi di pagi hari. Mahasiswa UGM berdua yang menemani saya. Pas siapa? Kami? Saya Rafi. Rafi sama? Saya Sahala. Ya, sengaja ke sini ya tadi. Iya, Pak. Pengen jalan, lihat dari dekat. Iya, jalan-jalan sekalian sambil menikmati udara pagi. Ya luar biasa. Dingin ya. Iya, mumpung ada kesempatan di Kaliurang gitu. Jaga pandang dan Kaliurang. Masih terbuka untuk siapa ya? Untuk siapa saja ya? Iya. Masih dibuka ya, masih aman ya. Masih aman. Jadi luar biasa pagi ini. Dan kita lihat kubah lava 2021 ya, dari sisi barat daya Kaliurang ini tampaknya terus menggembung ya, besar ya ya, tambah besar ya.
di guguran dan masih dominan di arah barat. Ya, pemantauan saya saat ini pindah di Gor Kaliurang dan Merapi masih bisa kita lihat ya, walaupun sebagian masih terselimuti oleh awan ya, tanpa asap selvatara masih mengepul dan ketiup angin ke arah barat. Tampak juga masih terjadi guguran ya ke arah barat. Ya, terjadi guguran volume kecil ke arah Sungai Boyong. Ada guguran lagi, masih ke arah barat ya. Terdengar suara gemluduk dari puncak. Ya, terima kasih Anda telah menonton channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.